waktu dan tempat boleh ambil pancing. Salam. Yo. Papa. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati bangsa Papua, juga saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang sedang menjajah kami yang ada di luar. Baik, saya dengar tapi macam seruan merdeka kurang semangat, jadi saya mau bilang begini. Papua langsung jawabnya, merdeka, merdeka, merdeka. Jadi 3 kali. Kita coba ya. Papua! Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, semangat. Jadi besok-besok ada seruan, Papua langsung jawab, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, hari ini 55 tahun perjalanan, perjuangan bangsa Papua untuk mempertahankan kebebasannya, nama bangsa, nama negara, bendera, juga lagu kebangsaan yang tadi kita dengar baru embrio 19 hari terus dibungkamkan oleh Soekarno karena keinginan untuk menjajah. Dan tadi saya dengar juga, ya, perjuangan ini kita tidak membenci siapapun. Kita berjuang dengan damai. Jadi ini ibarat contoh begini. Ini kita punya rumah. Selama ini Indonesia masuk ke dalam rumah, tinggal dalam kita punya rumah. Baru kita tinggal di pinggir-pinggir rumah. Jadi kalau hujan turun, kita kena ampas hujan. Matahari naik, kita kena panas. Jadi kita coba, kawan Indonesia, kau punya rumah itu di sana. Sudah saatnya kau pulang kembali ke kau punya rumah. Kami mau tinggal di kami punya rumah sendiri. Jadi kita tidak memusuhi, kita berjuang dengan damai. Dan itu yang kemarin Bapak sampaikan juga waktu Bapak ke Jawa. Dan teman-teman di Indonesia, teman-teman orang Jawa, orang Sumatera, mereka mengerti sejarah Papua, terus mereka lho, Bapak, kami dukung. Papua harus merdeka. Karena kami tidak mau besok lusa atau di kemudian hari, kami punya anak cucu, orang panggil kami, ah, kalian tuh, kami orang tua ini penjajah bangsa Papua. Jadi mereka tidak mau nanti di kemudian hari mereka disebut penjajah. Jadi mereka juga mendukung Papua harus merdeka. Ya, mungkin belum begitu banyak, tapi setelah mereka tahu sejarah Papua, mereka sadar bahwa Indonesia sedang melakukan penjajahan terhadap bangsa Papua. Ini merupakan tugas kita bersama untuk sosialisasi sejarah perjuangan dan juga sejarah penderitaan bangsa Papua selama dalam penjajahan Indonesia. Saya yakin semakin banyak rakyat Indonesia sadar, nanti mereka sendiri yang berdiri baru melawan mereka pun pemerintah pusat. Ya, itu sedikit oleh-oleh yang saya buat dari Jawa. Kemudian ada satu hal yang saya mau luruskan untuk teman-teman semua. Banyak saya baca, kadang-kadang saya dengar orang ketemu, orang bilang selalu Sorong sama Rai. Nah, ini perlu kita luruskan. Sorong itu di ujung kepala burung di sebelah timur. Sama Rai itu di ekor burung di Papua New Guinea. Semboyan ini dulu diucapkan atau didengung-dengungkan itu sebelum Papua New Guinea merdeka,
Papua belum merdeka. Jadi memang ada cita-cita mau mempersatukan dari Sorong sampai Samarai. Tapi situasi saat ini sudah berbeda. Dari tengah-tengah, dari Vanimo sampai Kiunggaka ke arah selatan sampai Samarai, itu sudah negara lain. Jadi tidak bisa lagi kita orang bilang Sorong Samarai. Tapi Sorong sampai Merauke, Jayapura, atau Sorong Jayapura Merauke. Itulah kita punya wilayah. Jadi Samarai sudah negara lain. Nanti kita bilang Samarai, PJ dong marah lagi. Ah, kamu mau jajah kita orang kah? Ah, jadi ini yang Bapak rasa perlu kita orang luruskan supaya kita orang bicara tuh sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan sampai kita karang-karang sejarah. Macam pejuang-pejuang Indonesia orang. Contoh Muhammad Yamin. Dia bilang kerajaan Majapahit itu wilayah dari Madagaskar, itu pulau besar dekat Afrika. Sampai tertau ke mana itu. Dia bilang PNJ lewat lagi ke sana. Terus termasuk Filipina masuk, Malaysia masuk. Ini penipuan. Jadi Bapak cek di internet, ahli purbakala Indonesia bilang wilayah Majapahit yang sebenarnya itu hanya seluruh Jawa Timur, separuh atau sebagian Jawa Tengah, tambah Bali dan Lombok. Cuma itu saja. Tidak ada Kalimantan masuk, Sumatera masuk. Tapi Muhammad Yamin dia karang sejarah begitu dalam rangka supaya membentuk Indonesia Raya yang dorang mimpikan itu. Jadi ini penipuan sejarah. Juga yang dominan Sumpah Pemuda. Itu dulu bukan nama Sumpah Pemuda. Dia pun nama cuma Janji Putra-Putri Indonesia. Nanti waktu pidato 17 Agustus tahun 1955, Soekarno yang pikir dia mau siap pidato untuk 17 Agustus. Dia bilang, aduh, ini pemberontakan di mana-mana aja. Saya perlu merubah ini, janji ini supaya kelihatan lebih ada dia pun nilai apa, nilai luhur, terus ada nilai kesan sumpah macam secara batin terikat begitu. Makanya dia ganti dari Janji Putra-Putri menjadi Sumpah Pemuda. Nah, ini kebohongan-kebohongan sejarah. Jadi kita orang Papua jangan juga kita orang lakukan kebohongan. Kita orang bicara yang jujur, yang benar. Kasih tahu yang benar kepada masyarakat. Jadi kita punya sejarah juga lurus ke depan. Supaya jangan sejarah bengkok-bengkok macam Indonesia punya. Karena kita ingin ke depan sejarah Papua itu lurus. Baik, Bapak tidak bicara panjang lebar, hanya sedikit itu yang Bapak koreksi untuk kita orang bersama. Terima kasih untuk kehadiran ini. Jadi teman-teman, jangan pernah takut. Kita orang berjuang dengan damai, tapi tidak pernah takut. Tetap jalan terus. Sekalipun dompalak, tetap jalan. Tanya sama dorang, Bapak, kami dengan damai. Kenapa Bapak palang kami? Yang kemarin di Jakarta 4 November itu saja bikin kerusuhan. Kami tidak bikin kerusuhan. Kami berjuang dengan damai. Kami tidak benci orang. Tapi kami minta hak kami untuk kami tinggal dalam rumah kami. Kami urus rumah kami sendiri. Jadi jangan orang lain masuk dalam kami pun rumah baru atur-atur kami. Tapi yang sekarang tinggal dalam rumah, kok keluar, pulang ke kau punya rumah. Kami mau tinggal dalam kami punya rumah sendiri. Itu saja. Terima kasih. Papua! Merdeka, merdeka, merdeka! Papua! Merdeka, merdeka, merdeka! Terima kasih. Selamat ulang tahun, 55 tahun. Raja Yesus memberkati. Shalom. Kita beri aplaus yang meriah buat Bapak Pilih Karma. Dia yang bisa bagi kesan dan pesan atau pandangan politik perjuangan bangsa Papua Barat. Yang berikut, orasi yang berikut, perwakilan ULWP Tuan Markus Halu.